あ、嫌だ。Siap nge-vlog ya. Eh, Leko adik ya? Adik? Oh, adik ecer ya? Kok bet? Nggak ya? Tapi ini Mbak EKB ya Pak? Mbak Ewi Barat toh? Barat. Oh. Yoi. Anu Tanti. Tanti Tanti. Oh, Tanti toh. Eh, Tan. Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di vlog saya. Pada kesempatan siang hari ini, saya lagi pulang kerja ini. Lama nggak motovlogan ya, dulur ya. Oke, dulur. Buat teman-teman seduluran dimanapun berada, saya doakan selalu murah rezeki, panjang umur, dan senantiasa sehat. Siang hari ini terik matahari cukup panas. Di samping itu pula juga anginnya sangat berembus, sangat kencang sekali teman-teman. Dan agendaku pulang kerja hari ini nggak tahu mau ngapain. Yang jelas nanti tetap beraktivitas seperti biasa di rumah. Sebenarnya hari ini itu ada acara pemotretan dan pengambilan video di daerah Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Namun karena jam keberangkatan bersama menuju ke Desa Tritik tersebut sudah dari setengah jam yang lalu, jadi saya nggak bisa ikut rombongan teman-teman.
kebetulan yang ikut positif ikut apa itu acara hari ini di desa Tritik tersebut, diantaranya teman-teman dari G-Craft, dari Kaki Meja TV, dan banyak yang lainnya. Setahu saya ya itu. Yang jelas ada Mas Cai, ada Mas Kris, ada Mas Jungkring Vlog. Alhamdulillah siang hari ini tidak terjadi tidak terjadi kemacetan di seputaran tempat mana itu di Ngelundo Sukomoroanganjo, di mana dekat dengan tempatku bekerja. Ini situasi aman lancar terkendali. Dan ya seperti biasa lah, tetap di masa pandemi PPKM level 3 dan level 4. Lampu hijau. Sebenarnya ngevlog itu yang terpenting itu apa ya teman-teman ya, bukan karena alat sih, yang terpenting itu jiwa semangat, konsistensi itu yang sulit. Kadang orang kalau sudah terperdaya sama alat-alat vlog yang harganya mungkin sultan ya, itu nanti kalau membuat vlog dengan alat seadanya itu bakal males teman-teman. Seperti yang saya alami saat ini ya, kadang saya tuh males gimana gitu, kurang semangat. Soalnya buat konten juga gampang-gampang susah sih. Kalau kita syuting terus kontennya ala kadarnya gitu ya, daily activities gitu, maksudnya vlog keseharian, kadang itu pun juga saya sendiri itu males. Saya juga jarang ngikuti vlog keseharian orang lain, jarang banget, kalau nggak kepo-kepo banget gitu sih. Dan intinya ngevlog itu pokoknya intinya apa ya, kayak ya keseharian lah, intinya bercerita tentang keseharian kita masing-masing, entah itu menarik maupun sebaliknya gitu guys. Jadi istilahnya untuk dokumentasi kegiatan kita pribadi, gampangannya seperti itu.
lumayan agak ngantuk ini guys. Pengennya nyari yang seger-seger dulu sih. Neng dia. Golek sing seger ngono neng dia. Pengennya es campur. Tapi kok nanti kalau kebanyakan es nanti nggak bagus. Kalau ditahan ya gimana? Ya wes kita nanti aja lah. Oke guys, mungkin segitu dulu vlogku hari ini ya. Kita lanjut di agenda berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan, kurang sopan. Saya Eko Nganjuk mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas buat teman-teman. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wa radhi wal aina syukran ala istimaikum wa akhtimakum summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.